Ashraf, 80 kali 6 berapa? Amy? Memang tak apa. Pakai ni, pakai otak aje. Bukan susah nak kira 80 kali 6. Farid? Mana Farid? Dah hilang dah Farid. Aaron, berapa Aaron? 8, 16, 24, 32, 40, 48. 480. Guna otak. Guna otak. 80 kali 6, 480. Apa kau sangat? Nampak? Zaman sekarang orang semua tak guna otak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Kali ni saya nak share kepada anda, khasnya, khususnya kepada kepada owner-owner rumah yang nak buat wiring atau construction. Tengok di belakang saya tu, warna oranye disinari dengan lampu LED. Itu adalah canvas. Apa tujuan dia, saya akan tunjuk sekejap lagi. Kebetulan minggu ni juga lah, kan Alan kan? Minggu ni saya ada discussion dengan customer. Beliau ni seorang IR dan orangnya hebat, orangnya bagus, orangnya hebat, orangnya nampak ada penampilan yang baik lah. Jadi cuma beliau mungkin tak faham. Dan rumah beliau besar, super banglo, memang bergulung-gulung canvas nak guna. Jadi beliau minta saya tanggung kos untuk canvas. Dan saya menolak. Ada perdebatan di situ, ada perbincangan di situ dan saya tak setuju. Nanti saya cerita kemudian. The main point video ni adalah saya nak share kepada tuan-tuan dan perempuan yang masih belum tahu. Insya-Allah mungkin ramai dah tahu sistem untuk menghalang habuk dan kotoran dari masuk ke area yang bersih. Ada juga yang tak tahu. Jadi kepada yang tak tahu, saya share video ni kepada anda. Jom Aaron. Kalau anda lihat dekat sini, insya-Allah rumah saya akan renovate esok. Esok akan renovate rumah. Tengok di sini Aaron. Okey. Ini adalah kawasan bersih. Kawasan bersih yang saya tak nak ada habuk langsung. Tak nak ada habuk. The back side, bahagian belakang tu, itu kawasan yang akan penuh dengan debu, dengan habuk, dengan batu, dengan kotoran, dengan bermacam-macam benda-benda yang saya tak nak kotor. Jadi terima kasih kepada Aaron, Amy, Ashraf, tolong saya pasangkan tirai ni. Ini adalah canvas. Canvas, Miss Aaron. Canvas ni pula, harga dia segulung RM80. Dekat Shopee RM60. Tapi Shopee lambat dapat. Kalau nak cepat, beli dekat Hardware. Hardware RM80. Ni kita tebal jugalah. Okay, Miss Aaron, kita guna pintu masa depan. Pintu masa depan. Aaron, alright. Kasarnya Ren. Langsung tak ada. Tak ada ni, tak ada pula kasihan. Tengok ni, okay, ni tutup Ren. Tutup. Okey. Jadi dekat sini Ren dah tanya dah. Ini solar kita dah buka. Dah buka solar ni. Nanti dah siap pecah, kita pasang balik. Rumah saya akan pecah, akan buat full rewood renovation besok. Jadi dinding ni akan pecah. 5 kaki, 5 ke 6 kaki pecah. Jadi akan nampaklah rumah jiran sebelah. Dinding belah sana pun akan pecah. Start dari sini, start dari sini sampai ke hujung. Dan jauh Aaron, yang ini semua akan pecah. Aaron nanti buka plug Aaron eh. Okay, semua akan pecah sampai sini, sampai tiang sini. Jadi dekat sini nanti akan ada gate. Get macam asal masa saya beli rumah dengan developer dulu. Habuk pasti banyak. Jadi pusing Aaron, jeng-jeng, kita buat macam ni. Alright, 0.5 Aaron. Okay, jadi nampak paku dia. Paku dia bukan paku, bukan skru. Kita pakai paku tekan. Dekat sekolah banyak. Kalau dekat sekolah, dalam kelas masa sekolah dulu kan cikgu selalu pakai kan. Tekan-tekan tu dia tak merosakkan struktur kayu kita. Dia tak rosakkan view kayu tu. Nampak Aaron? Okay, jadi insyaAllah kayu siling tak rosak, habuk pun tak masuk. Jadi macam ni. Dan kita pula bukan letak macam ni. Tak boleh macam ni, nanti habuk masuk. Kena tindas macam tu. Macam ni, tindih, tindih bertindih. Jadi insyaAllah resiko habuk tu masuk tak ada lah.
Ini papan. Lantai papan saya tutup. Sebab apa? Tak nak bagi kotor. Sebab biasa kalau construction punya orang buat kerja, bukan semuanya ada disiplin. Bukan semua ada disiplin. Bukan semua ada sikap yang bagus. Dia orang lanyak aja. Saya dah kena itu. Memang hangin saya. Okey. Ini canvas. Satu gulung hanya beberapa meter sahaja. Harga dia RM80 segulung. Ha, ni kepada customer-customer yang suka sangat nak minta macam-macam extra dengan electrician, dengan orang aircon, dengan orang civil, dengan kontraktor-kontraktor ni. Jangan macam tu, tak elok. Anda nak minta macam-macam boleh, bayar mahal. Anda bayar mahal, kita boleh bagi macam-macam. Tapi kalau anda bayar ciput, kat sini, kat sana, bayar murah, minta macam-macam, minta canvas lagi, memang tak dapat. Satu gulung RM80. Untuk keluasan rumah saya ni saja dianggarkan perlu 6 gulung. 80 kali 6. Ashraf, 80 kali 6 berapa? Amy? Memang tak apa. Pakai ni, pakai otak aja. Bukan susah nak kira 80 kali 6. Farid? Mana Farid? Dah hilang dah Farid. Aaron, berapa Aaron? 16, 24, 32, 40, 48. 480. Guna otak. Guna otak. 80 kali 6, 480. Apa susah sangat? Nampak? Zaman sekarang orang semua tak guna otak. Tapi sebenarnya Ashraf kira kat belakang tadi, guna kolektor. Saya tolong wayang je. Terbaik Ashraf, terbaik. Terima kasih. Okey. 480, hampir 500. Tahu tak 500 tu boleh bayar apa? 500 tu boleh bayar 5 hari punya gaji seorang pekerja. 500 tu boleh bayar 5 hari punya seorang pekerja. Kalau kita tuan-tuan minta bayar ciput dengan kontraktor, lepas tu minta canvas berbagai-bagai, efek pada keuntungan developer, developer efek pada keuntungan kontraktor, sudahnya nanti dibuat cincai je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kalau nak rumah buat cantik, jangan demand tinggi sangat, jangan demand macam-macam. Nanti kontraktor buat kerja cincai, jangan marah. Okey, jadi bukan nak membebel. Ini tunjuk contoh ni, nampak tu. Ini cara dia. Ini segulung RM80. Rumah saya besar macam ni, dia anggarkan 6 gulung. Kalau rumah banglo macam mana? Rumah banglo besar macam mana? Mungkin 12 gulung, mungkin 15 gulung. Berapa pula kos dia tu? Fikir-fikir kan. Jadi jangan minta macam-macam kalau tak ada duit. Kalau ada duit tak ada masalah. Kalau tak ada duit, duit bajet ciput, jangan minta macam-macam. Okey, jadi macam ni lah dia. Setik tengah dia. Setik. Alright, insyaAllah. Itu dia tunjuk sebenarnya. Sebenarnya point dia nak tunjuk macam mana nak halang habuk je. Bebel je banyak kan. Okey, jadi macam ni cara kita buat nak halang habuk dari masuk ke dalam. Ke zon bersih. Ini zon kotor. Ke zon bersih. Nanti akan pecah semua ni. Dah siap semua. Dah blower, dah sapu, dah vacuum. Baru kita buka canvas dan kita buang. Tak pakai balik ya. Benda dah habuk, dah kotor. Tak ada masa nak pakai balik. Tak ada rajin nak cuci-cuci. Buang terus. Kitar semula. Okey tuan-tuan. Saya pun tunggu Ana masak. Kita nak makan sama-sama. Betul tak apa Aaron? Betul. Ana masak apa tu Aaron? Sambal udang. Sambal udang kan? Telur dedar. Telur dadar. Alhamdulillah. Tu je lah nak share. Nanti depan ni pecah lah semua ni. Pecah semua depan ni nanti. Tukar gate balik. Macam sebelah ni lah. Macam sebelah ni. Okay. Okay, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan pernah mendengar celoteh saya. Saya sebenarnya point dia sikit je. Macam mana nak halang habuk daripada masuk ke kawasan yang bersih. Itu je. Bebel je panjang. Semoga memberi manfaat. Semoga memberi manfaat. Terbaik. Terbaik.